Anak-anak sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, sebelum Ibu bacakan ikrar, pengucapan ikrar, sedikit akan Ibu berikan pesan-pesan terakhir untuk anak-anak semua. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ada dua perasaan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah perasaan bahagia. Hari ini Ibu selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong dan seluruh Dewan Guru merasa bersyukur dan berbahagia dengan kesuksesan dan keberhasilan kalian semua. 3 tahun sudah kalian belajar menimba ilmu di MTsN 5 Tabalong. Hari ini adalah hari kesuksesan untuk kita semua. Dan pada kesempatan ini yang membuat Ibu bahagia adalah sudah lepas tanggung jawab kami seluruh Bapak Ibu Dewan Guru melaksanakan amanah tanggung jawab orang tua kalian. Dan yang menjadi kami bahagia adalah pada saat 3 tahun yang lalu anak-anak datang ke MTsN 5 Tabalong dengan wajah yang sangat polos. Hari ini kalian semuanya sudah menjadi anak-anak hebat. Kalian semuanya sudah menjadi anak-anak yang punya mental baja, yang sudah punya modal untuk bisa kami lepas untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terpenting bagi kita semua seluruh Dewan Guru adalah kesuksesan kalian semua. Terus lanjutkan pendidikan, raih mimpi kalian, jangan pantang menyerah. Semua akan bisa apabila kalian benar-benar niatkan dan benar-benar perjuangkan apapun itu cita-cita kalian. Karena Ibu yakin semua yang ada di lapangan ini, semua siswa-siswi kebanggaan Ibu kelas 9 ini adalah orang-orang hebat yang punya prestasi dan semua punya potensi untuk berprestasi. Untuk itu harapan Ibu terus semangat dan lanjutkan pendidikan ke lebih tinggi. Dan perasaan yang kedua adalah perasaan yang sangat sedih karena hari ini Ibu harus merelakan dan mengikhlaskan putra-putri kesayangan dan kebanggaan MTsN 5 Tabalong untuk terus melanjutkan mencapai apa yang menjadi harapan dan mimpi kalian. Dan yang terpenting adalah doa dan harapan dari Ibu dan seluruh Dewan Guru MTsN 5 Tabalong. Kunci sukses adalah ketaatan kita kepada Tuhan, perjuangan dan kesungguhan. Sekali lagi kami semua berharap mudah-mudahan kalian semuanya bisa mencapai semua itu. Dan yang terpenting pesan Ibu yang terakhir adalah jadikan ilmu yang kalian dapat di MTsN 5 Tabalong ini jadikan prinsip hidup kalian. Nilai-nilai agama yang Bapak Ibu ajarkan, jadikan itu adalah pribadi kalian. Artinya bahwa dengan memegang nilai-nilai itu semua, insya Allah sukses dunia akhirat. Itu yang menjadi harapan dan doa kami semua.